excited. Udah dari kemarin malam tidur udah good night baby. Dari pagi bangun ya morning baby, dicium perutnya. Udah mulai ngerti. Berarti udah siap ya untuk punya adik ya. Oh jauh dibanding yang dulu. Kalau dulu kan tadi enggak. Sekarang tuh dia udah ngerti. Kan biasanya dia suka duduk di perutnya Wenda. Sekarang dia ngerti sendiri. Yang nggak pernah mau duduk lagi di perutnya Wenda. Kalau saya sih nggak mau buat istri saya stres. Saya membatasi ini nggak. Biar aja. Yang penting istri saya nyaman, bayinya juga sehat. Terlalu membatasi yang lain-lain. Membatasi yang berlebihan. Saya takutnya membuat istri saya jadi stres. Jadi santai aja. Santai aja. Yang pasti. Kemarin kita udah cek, cuman Wenda memang kurang banyak minum air putih karena kan banyak minum juga banyak juga yang dikeluarin juga gitu. Jadi